siapakah yang akan meraih gelar Putra dan Putri Kebudayaan Indonesia 2022. Apakah Putra dari Lampung 2 atau Putra dari Kalimantan Selatan? Lalu juga siapakah yang akan menjadi Putri Kebudayaan Indonesia 2022? Apakah Putri dari Jawa Timur atau Putri dari Jawa Barat? Kami ucapkan selamat kepada Putra Lampung 2 dan Putri Jawa Timur. Selamat pulang pilar utama Putra dan Putri Kebudayaan Indonesia 2022. Salam budaya. Halo sobat budaya, aku Zulfi Rizky Aditya, Putra Kebudayaan Indonesia tahun 2022. Bersyukur banget bisa mendapatkan gelar ini karena jujur enggak nyangka, karena banyak sekali kontestan yang sangat mumpuni, yang sangat luar biasa dari seluruh Indonesia dan keren-keren banget. Jadi pengalamannya di PPKI 2022 ini sangat luar biasa, dan aku pengen ucapin terima kasih kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung yang telah mendukung aku, terus juga buat Kak Sadam, Kak Sandika, Kak Riko, Ginda Amel, dan teman-teman di Lampung yang selalu mensupport, dan juga mungkin dari Kak Inge juga yang selalu memberikan nasihat dan juga saran. Itu menurut aku sebuah pengalaman yang luar biasa bisa berada di sini, bisa berada di titik ini. Aku sangat bersyukur banget, dan semoga kedepannya aku bisa mengemban amanah ini dengan baik dan juga bisa memberikan dedikasi ini membuat PPKI lebih baik lagi. Terima kasih. Halo semuanya, saya Jessica Nisi, winner Putri Kebudayaan Indonesia 2022. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya, untuk Kota Bandung, untuk Yayasan Putra Putri Kebudayaan Indonesia, dan juga untuk Rio Management, manajemen saya di Jawa Timur. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk RD saya dan setiap tim yang membantu saya untuk ada di titik ini sekarang. Saya mengucapkan terima kasih untuk keluarga, teman, dan setiap pihak yang telah mendukung saya untuk sampai di titik ini sekarang. Sungguh pengalaman yang luar biasa, menegangkan dan mengharukan, dan sangat sukacita untuk bisa mendapatkan gelar Putri Kebudayaan Indonesia 2022. Dan kedepannya, saya dan pasangan akan mengerjakan advokasi-advokasi yang telah kami rancang, dan kedepannya kami harap bersama-sama dengan Yayasan Putra Putri Kebudayaan Indonesia, kami bisa memperluas lagi jangkauan budaya di seluruh Indonesia. Sekian, terima kasih, salam budaya. Putri Kebudayaan Indonesia tahun 2022, muda, berkarakter, berbudaya.